Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sana, teman-teman berado. Ketemu lagi di channel Kampung Kito. Kali ini sana kita berada di Pantai Muaro Bayang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Ini lagi kita lagi tadi lagi bantuin ngangkat, mindahin perahu ini sana, lore. Ini lore kita bareng teman kita dari Polandia nih. Dan itu satu lagi Joanna. Ini Rafael dan ini hasilnya hari ini. Still alive. Big one. Ah, ini sesi foto bersama. Aduh. Sip. Nah, ini sana. Ada lagi kapal lore yang akan menepi. Di lore ini memang ada di hanya di Kecamatan Bayang ini, khususnya di Muaro Bayang ini, di Pasir Muaro Bayang. Jadi lore ini adalah kegiatan mencari ikan dengan menggunakan sampan, dengan menggunakan jaring yang seperti ini sana. Nih, sana bisa cek video kami sebelumnya. Ini jaring yang digunakan berbeda dengan memuke. Karena kalau memuke itu digunakan dari tepi pantai, sementara melore itu dengan menggunakan kapal. Tapi kapalnya spesial sana, yang kayak gini. Kapalnya itu balance-nya, penyeimbangnya atau cadi, dalam bahasa lokal disebut dengan cadi. Cadinya satu sebelah, karena sebelah lagi digunakan untuk menjatuhkan jaring itu ke laut sana. Ini udah kembali lagi ke pantai ini. Ini sana. Dan mereka berangkat ke laut mencari ikan ini sekitar jam 5 pagi, kadang jam 4. Kemudian kembali jam 9 atau jam 10. Nah, ini persuai yang kayak gini yang agak susah sana, karena memang harus bertarung melewati ombak ini sana. Kadang salah-salah perhitungan bisa terbalik kapalnya sana. Nah, ini. Dan ini sana. Ya, ini kita bareng teman kita sana dari Polandia, dari dua orang. Dia akan nyoba bantu nih. Ada kapal yang ketiga yang menepi sana. Mudah-mudahan hasilnya banyak, karena yang tadi kita lihat ada hasilnya sekitar seember udang. Semangat lah, jauh lo nonton kayak lu ya. Banyak ya pak? Kosong. Harap ya, Pak. They say they have a special visitor from far away. Same shrimp. Hasilnya dikit sana. Ya tuh, hanya sember kecil itu sana dapatnya hasilnya hari ini. Ini. Nih, kita di suasana pagi ini. Sekarang udah jam 9 sana di Pantai Muaro Bayang. Kita melihat orang malore. Itu penangkapan ikan secara tradisional spesial dari Muaro Bayang. Kita bareng teman kita, ada dua orang nih dari Polandia.
Ini masih banyak lagi yang sana, yang ada di masih di laut Malore. Dan kemungkinan ntar lagi akan kembali ke pantai. Ya, pagi ini udah mulai agak terang, walaupun agak masih mendung juga. Mudah-mudahan nanti siang udah terik lagi. Ya, beginilah suasana di tepi pantai Pasir Morobayang sana, yang ada di Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Hari ini hari Rabu, tanggal 3 Januari 2023. Ini mengais mencari nafkah di laut dengan Malore sana. Ini nelayan yang ada di Morobayang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dan memancing ikannya. Oke, sana. Sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.